teman-teman dan para sahabat Lokalan, ketemu lagi di channel YouTube Lokalan Bali. Di episode ini kita akan bersama tim Lokalan Bali, kita akan menuju ke Banjarsinggi Langon Sanur. Karena sekarang di Banjarsinggi Langon ada penggarapan yang itu namanya Ngodak Ido Padara Susunan Ring di Banjarsinggi Langon. Kami bersama tim Lokalan Bali akan mendokumentasikan dan akan memperkenalkan kepada teman-teman dan para sahabat Lokalan di channel YouTube Lokalan Bali ini tentang budaya kami di pesisir, yaitu di Sanur, yaitu khususnya di Banjarsinggi Langon. Dan teman-teman dan para sahabat Lokalan Bali, ikuti di channel YouTube Lokalan Bali ini bersama tim Lokalan Bali akan berkunjung dan mendanapuniokan rokok dari gudang garam, dan kita support Lokalan kepada Undagi Banjarsinggi Langon Sanur. Teman-teman, tonton sampai habis. Ingat like, komen, dan subscribe-nya. Kita ganaskan Lokalan. Kita sip dan kita simpan budaya Lokalan kita, yaitu kita jaga taksu Bali kita. Teman-teman dan para sahabat Lokalan, karena sudah jam dan kita sudah berkoordinasi dengan klien Banjar dan pemaksaan yang berada di Banjarsinggi Langon, kita sudah ditunggu. Sudah saatnya kita sekarang meluncur ke Banjarsinggi Langon Sanur. Dan teman-teman dan para sahabat Lokalan, ingat tonton sampai habis channel YouTube Lokalan Bali ini. Dan disupport oleh Gudang Garam, dan kami dari Warung Pandantri akan mensupport Undagi dari yang membuat dan yang melukis ngodak, yang menyelesaikan karya pengodakan Ido Susun yang Banjarsinggi Langon, dan kita akan support Gudang Garam. Dan para sahabat Lokalan Bali, kita sudah mengaturkan pekeling, mengaturkan bejati, pendapat Ido Padara Sanya Melinggau Melinggau di Kiring Singgi. Kita mohon restu, kita mohon izin, semoga kami dari tim Lokalan Bali diizinkan meliput tentang karyo ngodak Ido Padara Susun Sakeng Singgi Langon. Kita beretika, biar nakal tapi beretika. Ya teman-teman dan para sahabat Lokalan, sekarang kita langsung bertemu langsung dengan klien gede Maksanan Puro Mas Pahit, yaitu beliau adalah Ratu Aji Ngurah Pujawan. Ratu Aji, suksemo Ratu Aji, sampun menerima kedatangan dari tim Lokalan dan sudah diizinkan meliput tentang ngodaang mecik kang Ido Padara Susun di Kiring Singgi Langon. Sekarang Ratu Aji sudah mengizinkan tiang liput dan mendokumentasikan dan memperkenalkan tentang indik sejarah ngodak di Kiring Puro Mas Pahit. Di klien pertama itu tahun 98. Sampai sekarang masih. Nah, tiang nyinya enak ngoda niki, tiang pun di klien dua kali pun dia nyinya. Dua kali di klien. Ini tahun 98 kan niki, tiang pamit niki. Kalau ngapun enten generasi tiang muda-muda pun oke.
yang pun itu naragang mungkin kan pun yang nyerah tapi dia kan intervensi iya betul karena dia pun dari pilihan gede dan napi-napi yang penting pasti memedari intinya tapi dia tidak berani intervensi apapun dia buat silakan gede nah Guru Haji merestui ya, merestui sebagai ya. Pengleksir Diki yes. Tentang indek muda itu yes. Kalau kita masih Guru Haji yang mengiyakan indek ini kita memahami pasti itu karena Guru Haji mensupport selalu anak-anak muda kita di pesisir pasti. Dan kita sudah diizinkan meliput tentang moda Angido Batara untuk kita perkenalkan kepada regenerasi-regenerasi selanjutnya khususnya yang berada di Singgilangon. Suksemo, tinggallah bercakap kali ini. Mungkin Atu Haji sampun mengizinkan tiang meliput, sampun mengizin tiang ambil gambar gitu, untuk tiang dokumentasikan dan kita perkenalkan kepada anak muda. Suksemo Atu Haji. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, sekarang kita sudah meliput tentang karya pengotakan Mencikan Hidup Bektaro yang berada di Singgilangon. Dan sekarang kita bersama lokalan anak muda pesisir kita yaitu Bapak Boeing. Dan kita akan melihat dan bertanya jawab kepada beliau tentang jauh peninggalan dari Tuprando Made Sideman di sini di Banjar Singgilangon ada 3 peninggalan dari Ido Tuprando Made Sideman dan berserta kolaborasi kita di Sanur dengan Puri Krenceng. Dan kita akan bertanya kepada beliau dan beliau akan menunjukkan mana karya dari Ido Betara Ratu Prando Made Sideman. Roma Boeing, mana karya dari Ratu Prando Made Sideman? Tolong ditunjukkan. Ini jauh dari Ido Betara dari beliau. Berarti Sugro Titiang, berarti 3 ini adalah peninggalan dari Ido Betara Ratu Prando Made Sideman. Itu berupa jauh lingsir. Ini jauh apa dan? Jauh keras dan jauh patah jauh lingsir dan kayunya bintaro dan kayunya berasal dari kayu bintaro dan Bapak Boeing tolong tunjukkan ke kamera jauh lingsir sebagai kebanggaan kita di Sanur yang buah karya dari Tuprando Made Sideman. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, teman-teman bisa lihat ini adalah karya dari Ido Betara Ratu Prando Made Sideman. Kebanggaan kita mempunyai pesisir. Kebanggaan kita yang kita punya dari pesisir. Iya. Jauh keras. Inilah jauh keras karya dari Ratu Prando Made Sideman juga. Ciri khas dari pesisir. Pesisir punya cerita. Jauh lingsir juga. Berarti jauh lingsir ini sama dengan jauh gore ya? Lain. Oh lain, beda ya? Beda. Kok lebih aeng? Oh lebih aeng ya? Lebih taksurnya lebih lingsir. Ya. Teman-teman para sahabat lokalan, ini adalah 3 karya dari Ratu Prando Made Sideman dan akan ditunjukkan 3 karya dari Puri Krenceng. Lihat ya, Puri Krenceng. Inilah Puri Krenceng dan Pasar. Style Bebandungan. Kayunya pule. Ya. Ini dadak uong. Oh, ini dadak uong. Oh, ini kayunya dadak uong dari buah karya Puri Krenceng pula. Penasaran nelik kayunya pule. Kayu pule. Buah karya dari Puri Krenceng juga. Oh. Ya. Dan kita akan melihat sekarang sandaran. Ini adalah sandaran style dari Puri Krenceng juga. Ah, dari Abasan. Oh, sandaran dari Abasan. Dan kita akan melihat dan kita akan memperkenalkan kepada teman-teman dan para sahabat lokalan. Ini adalah style dari Denpasar, yaitu dari Hiro Abasan. Dan dari Bapak Boeing, tolong perkenalkan mana dari style Abasan, dari sandaran dari berasal dari Abasan. Kayunya kayu apa? Tapi alih dikutau lah. Kayu. Mana itu?
Bentawas. Bentawas. Nah, kayu bentawas. Ini berasal dari kayu bentawas. Stel jeruk ambasar. Berapa buah stel jeruk ambasar? Berarti 4 buah. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, kita juga mempunyai buah karya dari anak muda pesisir, lokalan pesisir dari Banjarsinggi. Beliau juga mempunyai lingot tangan dan ini akan menjadi sejarah kedepannya. Ketika Bapak Buing membuat karya berupa sandaran, Astungkara ini kedepannya awet dan dijaga oleh regenerasi berikutnya. Beliau adalah anak muda lokal yang berkarya untuk Banjar lokal beliau. Teman-teman wajib menirunya. Berkaryalah untuk tanah kelahiranmu. Keras. Ini adalah karya dari Bapak Buing sendiri. Woi, style Intaran Sanur. Style Intaran Sanur. Karya dari Bapak Buing. Tahun produksi 2021. Nah, ini adalah karya sendiri dari beliau. Sandaran apa dan ini? Sandaran tele. Style tele. Sandaran tele. Sandaran tele ya. Style Sanur. Style Sanur itu isi telinga nempel. Biasanya dia pakai lumbing, pakai sumbang misalnya. Oh, itu style Sanur. Style Intaran. Apakah ada kendala ketika Bapak Buing membuat karya ini? Apakah auranya apa alih jatak suwidawa kengken cerita tadi bisa nge tapel senarum seperti ini Pak Buing? Jelaskan. Kita buat aja sebenarnya. Dibuat dan membuat dan akhirnya diminta oleh Manggalaning Karya Diki pun katanya akan dipakai yang di tengah itu ya. Ketika akan dipakai sandaran di tengah. Akhirnya Bapak Buing berkarya dan Astungkara bisa ini menjadi tonggak sejarah nanti ke depannya ketika anak muda lokalan Banjarsinggi bisa berkarya untuk tanah kelahirannya sendiri, untuk Banjarnya sendiri. Itulah lokalan. Jadilah lokalan di tanah kelahiranmu sendiri. Masuk bulu popal lah tanpa katung emergency artinya gitu yang enak arsitek masuk ini ya ini arsitek don ini 10 tahun yang lalu 2010 tanggal 2010 karena ini emergency tengah angin katung memang karena desa-desa itu halo apa? Ini kan? Iya misalnya jadi di desa-desa itu orang doka selalu oh siapa katung? Ini main ini gitu mau saya artinya gitu mau deh besi kaya pang praktis karena yang biasa anak kayak kita kan katungnya katung gino cara lingam siwa itu dur si rangdo kan jelek anak katungnya si penduli gitu itu kan yang pemarang rangdo di katung itu tuh bawa aman itu dari katung kan menok yang si rangdo dur itu tinggi mikir kan itu misi bolong. Oke, itu bolong. Oh iya iya. Di tengah rang noh. Di tengah apa? Ya, paham. Oh, itu legend doh. Entar lu kita mau tes. Tahun lama aro itu. Ketok nak bidau.
teman-teman dan para sahabat lokalan. Inilah Susuhunan Diki, Ring Banjar Singgi Langon. Dan kita akan tanya jawab kepada Manggala Ningkaryo, kepada kedua panitia, sejarah dari ide Susuhunan Banjar Singgi Langon ketika beliau akhirnya sampai sekarang ini disungsung di jagat Singgi Langon. Ikuti dan tonton sampai habis. Sejarah Sanur mempunyai cerita. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, dan sekarang kita bersama Dua Haji dan Dua Jimel, dan sekarang kita akan bertanya dari pulas-pulasan gaya style Sanur tentang perbedaan style pulas Sanur. Dua Haji, tapi perbedaan pulas-pulas raga di Sanur, barong di Sanur, Dua Haji? Iya. Kalau barong seperti biasa juga, cuma di sini khasnya itu ada pada kumis. Iya, kumisnya, cepuk-cepuk kumisnya beda. Berbentuk menggunung ya. Menggunung. Iya, seperti kuping. Iya, seperti kuping. Nah, ini ada masih putih sama sigarnya. Sigar. Dengan mata titiran. Mata titiran kawasan ya. Iya, ya. Mata titiran. Teman-teman merasa sobat lokalan, ini bernama mata titiran. Dan cabis-cabisnya berupa gunung itu ya? Iya. Ya, berupa gunung. Dan di pinggir telinga ini berisikan warna putih. Iya. Itulah ciri khas dari ketika kita pesisir Intaran mempunyai cerita. Saya pun dijelaskan itu. Iya. Ada apa itu? Dan ya, sekarang kita bertanya kepada guru besar. Guru besar. Kita bertanya Tuan Haji Sugronan. Canda-canda dengan Tuan Haji. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, dan sekarang kita bersama Dua Haji Anggo Penglingsir saking Griyo Gede Lor Pasar. Beliau adalah termasuk tokoh anak muda kita di Sanur, tokoh sebagai juru kelas, tokoh sebagai pelukis, dan tokoh sebagai pematung. Banyak karya beliau, banyak lingkar tangan beliau yang sudah berada di Sanur, di Denpasar, ketika beliau membuat patung, ketika beliau memecikkan pura, beliau adalah Dua Haji Mayun. Sugrot ya Dua Haji, sugrot ya Niki. Dua Haji, sugrot ya Dua Haji. Yang tuan bisa matur nih. Kang Yang Niki seruat seruat. Kang Yang Niki seruat seruat. Dua Haji, Titiang, begitu lokalan akan bertanya sama Dua Haji tentang perbedaan seni pulas ala Intaran Sanur, ala Dua Haji. Dengan mana Dua Haji? Tapi sanemuas, nujian sanemuas te cawis-cawis sang gunung Dua Haji. Pangida dane, pangalit-alit uning une. Oh ini loh yang namanya cawis-cawis sang berbentuk gunung ala Intaran kita di Sanur. Ah ya, ditolong dijelaskan tuh nujian nih kau tuh. Kau yang nih. Sekali ring kumis kan? Iya. Ring kumis, Niki biasa nih naik kan, diwas kali Niki lepang-lepang tuh ya. Iya, lepang-lepang. Dan sekali Niki biasanya ane dumo nem daging kecal-kecal di muncul nih dong, kita kecal. Iya. Niki sengaja agak kurang karena kelihatan agak cara balik resam. Agak resam gitu. Ya. Karena Niki yang ditiadakan. Ditiadakan. Yang ilis nih kalau gunung atau nggak? Doji, yang segadi penyurian, yang segadi mato, warna mato, adakah perbedaan style kita di Intan di Sanur dengan lainnya tuh? Hampir-hampir mirip, kan? Hampir-hampir mirip, nggak? Karena Niki kan apa sama? Dasarnya dari warna Bali. Dasarnya dari warna Bali. Nggih. Yang cara kuno kan antara Kencu dengan lugo. Dengan lugo. Biasanya men Kencu ini ke antara ulang mato serang isip. Nggih. Dominan pun ke Kencu. Nggih. Kencu serang ini ke perbedaannya dong ya. Serang lugo. Nah, demikian kita sudah bertanya jawab kepada Tuan Haji. Nanti kedepannya kita akan mencari waktu khusus, kita akan meng-up beliau tentang kebanggaan kita di pesisir, yaitu Tuan Haji Mayun. Ditunggu episode selanjutnya, kita wawancara khusus bersama Tuan Haji Mayun. Ya, kita yang menang oleh tanggil dikira tuh kegrior tuh angin petakian dia akan jadi tentang lukisan, tentang
arsitek Ratu. Beliau kena juga terkenal dengan arsitek, beliau juga terkenal dengan lukisan. Nanti kita akan wawancara beliau sebatas arsitek, lukisan, dan beliau adalah Undagi Patung. Iya. Terima kasih, Ratu. Patung. Nah, teman-teman dan para sahabat lokalan, dan sekarang kita bersama Mangku Lingsir dengan Mas Pahit, dan beliau di sini di Pura Mas Pahit juga ada tapel yang itu bernama Ida Mantria Nom. Dan Ida Mantria Nom ini adalah Batu Murah Bagus Mantria Nom. Dan menurut cerita, Ida Batara Mantria Nom melinggih di Pura Tanjung Bungka. Griyonya aslinya saking Tanjung Bungka, Kayangan Tanjung Bungka. Nanti dia akan bercerita bagian ide kengken kisah Ida Mantria Nom sama mungkin raja dari kirim sini sekali mampu dari cerita pengelingsir di Kayangan. Nah, kita pengelingsir ini disambung langsung melanjut sekali sekarang ini. Beliau dulu pengelingsir dia kan sebagai penari, penari topeng. Dia terkenal lah seluruh Intaran zaman Siro Mas Tano, Kak Made Keco. Kak Made Keco, memang pengisir itu itu masih dijajah sama Belanda. Zaman jajah Belanda karena beliau punya teman namanya Kak Guangken. Kak Guangken saking Tanjung Bungka, saking Kori Tanjung Bungka nih kan beliau bercerita Cok, kalau mau menari itu, sini ada tapel satu peninggalan yang ini yang wajib nombeng. Ya, beliau ini langsung diwawang menari. Bagaimana selanjutnya saya tidak unik. Akhirnya susun, Riki. Oke, waktu itu satu ada yang pernah mati namanya mati, di Taman. Ada juga tapel hitam. Topeng ampun yang ampun 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 yang itu ya makanya semangat yang gitu cok bahwa ini lagi satu ini yang hitam ini oh picau sekeng pernah mandi ini kan cerita nih berarti Kak Panggung mas lo guru belum ini baru cerita tapi dia bilang ngapain sih bawa tapel lagi gitu di mana ditaruh itu makanya tak jadi masih ditaruh tahu dulu saya tahu di penginjang ditaruh di perendam mandi itu waktu itu dia masih kecil di sana tapi kenten ceritanya ya, dari semenjak itu aja ceritanya tapi kenten ceritanya teman-teman dan para sahabat lokalan dari cerita dari Ida Susun Iki Ida Mempatap Ida Mantria Nom Batu Murah Bagus Mantria Nom dikisahkan beliau berasal dari Tanjung Bungka dari buah cindramata dari Kak Angkuangken yang berada di Kuri Lelawah itu memicau kepada kakek Ida Mangku Lingsir Riki dan kita akan menyorot dan memperlihatkan segera Mangku Indayang memperlihatkan Ida Mantria Nom ya segera Ida Mantria Nom ya teman-teman dan para sahabat lokalan sekarang kita sudah wawancara bersama Mangku Lingsir Riki di Pura Mas Pahit dan sekarang kita akan wawancara dan bertanya-tanya kepada Manggala Ningkarya tentang proses dari moda amecik ang hidup adalah dikirim Singilangon dan kita akan langsung menuju Bapak Mansu. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, kita sudah bertanya jawab kepada Mangku Lingsir dikirim Pura Mas Pahit dan sekarang kita akan berwawancara kepada Mangku sebagai Ketua Panitia Manggala Ningkarya Mecikang Ida Batara Susu Ring Singilangon tahun 2021. Ya, itu Mangku yang akan menakir indik pemargin Ida Batara membecik di Kiring Singilangon. Nah, pimawi Ida membecik apa penyebab karena susu di Kiring Singilangon Ida membecikkan di tahun 2021 ini? Iya. Ya, Mangku. Rahayang rayu sahabat lokalan, mari kita ganaskan.
Nggih, sedaya Pak Dek. Nggih. Nanti yang ceritakan sedikit kenapa pelawatan daripada Ida Ratu Ayu, Ida Ratu Mas, Naler, Ida Ratu Desa Rarung dan Ida Mandrengan Nom tahun 2021 ini diperbaiki. Sebenarnya rencana ini sudah ada 2 tahun yang lalu. Sekira-kira tahun 2019 karena adanya pandemi, akhirnya kami mundur terus dan akhirnya kami bisa realisasikan di tahun 2021 ini. Karena sebelumnya beliau sudah menunjukkan ciri-ciri bahwa beliau ingin menggendos, diperbaiki. Lalu, tapi apa itu indik ciri dari Ida Batara janji kegentos sama aku? Nah, mungkin dikirim di sini keket rasa. Nah, kita bicara rasa ini. Itu ada beberapa ciri di mana di bagian Prabu Nido sudah mulai gombrang itu, mulai rontok. Oh, cemos. Cemos. Terus kita juga sudah rencanakan karena di waktu diperbaiki tahun 2010 kita memang kendala di rambut bulu gagak pelawatan barong. Karena ada waktu itu kita tidak mendapat informasi di mana kita akan mendapatkan bulu gagak. Nah, setelah tahun 2018 kita mendapat informasi bahwa bulu gagak itu ada di Sulawesi dan kita sudah mengordernya di tahun 2018. Iya. Makanya dari kondisi seperti ini, itu kita sudah berencana 2-3 tahun yang lalu untuk memperbaiki lawatan di Mas Pait. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan, serunya kita di pesisir, cerita kita di pesisir khususnya di Singgilangon. Di sini di Singgilangon satu-satunya sesuwenang Reng Disanur, Reng Jagat Intaran yang berbulu buah. Itu ciri khas dari Banjar Singgilangon, yaitu ciri khas barong berbulu buah. Panggu. Dia dengar-dengar sapun api kisah. Kisah Ida Batara susun diki, Ida Barong susun diki, Reng Banjar Singgilangon dados beliau bisa berbulu buah. Atau berbulu hitam. Pelawatan barong yang ada di Mas Pait di Banjar Singgi dan Lamoni bulu gagak itu karena kita pertama beliau adalah prasana di dalam kedewatan. Dalam kedewatan. Barong yang hadir di sana harus berbulu hitam, berbulu itu dasar hitam pertama. Kemudian beliau adalah juga prasana dalam kayangan sakti Kesiman, sesuai dengan cerita Kesiman, Poleng Kesiman, karena rakan Ide, kakak, ada di kebon kuri, itu beliau berbulu putih, dan makanya Rai Nida di sini di Mas Pait yang harus berbulu hitam. Nah, berdasarkan itu kita di sini mungkin lelisir-lelisir kita di Mas Pait dari Singgilangon berpikir bulu apa yang mau dipakai. Nah, karena tiang di sini punya susunan Ida Ratu Niang, Ida Ratu Mas Mepelawatan Rangga yang Mesiung Mas. Mesiung Mas. Nike ceritanya beliau kisah dari jagat gulingan gede. Jagat gulingan gede karena Mengui, Bandung. Iya. Karena di sana lebih duluan ada barong berbulu gagak. Nah, mungkin informasi itu karena kita sudah ada pesemetonan dari sanalah kita diinformasikan bahwa di Alas Bel, di Pulau Alas Arum, di Mengui itu di sanalah pusat daripada bulu-bulu gagak saat itu yang masih komunitas gagaknya banyak. Banyak. Yang berbulu gagak di Sanur di Intarni memang di wentanya di Singgilangon itu. Satunya kema yang lain ada sekitar 6 atau 7 ya di dalam kutuh di Anggu mati nika sami nika semeton di depan semeton ya, sama-sama bulu gagak dan wet daripada bulu gagak ini di Pulau Alas Arum desa bawa Mengui. Oh, desa lama Mengui. Teman-teman dan para sahabat lokalan, kita akan bertanya kepada Bapak Mangku sebagai Lemalanding Karyo Diki, Ketua Karyo Diki Remenyar Singgilangon. Kita akan bertanya
gimana kisah dari Ido Batoro Susu Nerin Singgilangon bisa Mas Meton bisa baik hubungannya dengan Ido Susunan Saking Menggulingan dan Susunan Bumi Kebon Kuri. Gimana ceritanya, Mas Gun? Tiang ceritakan sedikit pelawatan Ido Batoro, Ido Ratu Mas, para bida yang pelawatan Rangne Museum Mas ika saksun Ido kisah dari jagat Gulingan Gede. Tepatnya Tuan Ida Ring Puro Prajapati Gulingan Gede Mengui. Saat itu zaman kerajaan di mana sebelum perang Badung dengan Mengui. Nah di Mengui ini ada sebuah taru yang dijaga Mengui itu. Menurut versi daripada Semeton di Gulingan, taru ini direndam di telaga Taman Ayun. Kemudian dibuatlah tapel atau tapel Rangne di Puri Grenceng dan Pasar. Nah, karena terjadinya perang antara Mengui dan Badung dan Mengui kalah saat itu, dari jagat Menguinya kalah. Tadi Semeton di Mengui ini tidak berani mengambil tapel yang sudah diorder di Puri Grenceng. Nah, kebetulan di sini di Banjar Singgi dan Langon ini ada perkumpulan komunitas seni, mejanger-jangeran, mengejak-ejak. Nah, saat itu lelisir-lelisir kami ingin membuat atau melengkapi daripada atraksi seni itu dengan adanya Rangde. Buatlah, dibawalah sebuah taru ke Puri Grenceng karena ada pesemetuan beliau di sini, yaitu Jero Lanang Gulingan Singgi. Dibawa tapel ke taru itu ke Puri Grenceng karena ada tapel yang sudah jadi. Akhirnya tapel yang sudah jadi inilah yang dikasih sementara dari sini ini, yaitu tapel yang dari Mengui ini. Nah, lama kelamaan karena tapel ini dipakai janger-janger dan metebean, akhirnya itu medalan wacana taksu Ian Kenyang terus Niro ajak namun ke tuan ke Jeron Niro di Gulingan. Nah, kami pelajar kami mengira bahwa Gulingan itu di Banjar Guling. Banjar Guling Sanur. Oh, Ian ke Gulingan pangsatus gitu. Nah, ternyata bukan Gulingan. Ternyata di Gulingan Gede. Nah, itulah kami pelajar kami terkejut. Akhirnya sampailah kami kedua beliau dan disambut di sana banyak orang kerawuhan di mengelilingi kami. Makanya taksu beliau itu berasal dari Gulingan Gede. Dari sinilah ada pesemetonan. Beliaulah yang pertama kali melingih mepelawatan Rangde di antara rain-rain itu di Mengui Gulingan. Itu kisah pesemetonan kami dengan Gulingan. Sementara dengan Kebun Kuri itu adalah berhubungan dengan pelawatan Barong. Dengan Barongnya ya, karena mungkin awal-awalnya dari Manyi di daerah Ancaan ya, tidak malam sekarang itu. Nah, karena di Kebun Kuri sudah duluan ada Barong, mungkin di Singgi juga menginginkan seperti itu. Akhirnya dicarilah sebuah taru kayu di Setro Kesiman. Nah, makanya itu pelawatan beliau ini kembar. Chandra Geni dan Chandra Bawo. Chandra Geninya di Kebun Kuri, Chandra Bawonya di Singgi. Tapi di tahun 1996 Ungkal utawi Prarai beliau yang pertama itu udah mengalami kerusakan. Maka di tahun 1996 maka dipelah taru yang baru di Setro juga, di Setro Kesiman. Satu yang membuat tapel atau Prarai Barong itu adalah Gusti Brado atau yang lebih dikenal dengan Gusti Bensin dari Singapadu. Berarti kita ceritanya. Dan cerita dari Rarung, Ida Rarung itu melingih ring Tanjung Buka. Ya, taksi itu merupakan prasana dalam kayangan Tanjung Buka. Berarti di sini di Singgi Langon ini adalah kolaborasi dari stel kita mempunyai Intaran dan stel dari Puri Grenceng dan stel dari Puri Singapadu kita jadikan satu di Singgi Langon. Jadi contoh dari Rarung Sandika Sungsung Diki adalah stel dari Intaran dan dari Rangno adalah stel dari Puri Grenceng dan Barong adalah stel dari Singapadu. Ya, teman-teman dan para sahabat lokalan, kita akan bertanya sedikit kembali tentang Probio. Sangat penting ya. Bansos deh, bansos. Nah, kalau hal seperti ini baru saya setuju dengan adanya bansos. Tapi ketika pura-pura cagar alam dan pura-pura budaya sangat kasihan karena bansos pura-pura
yang kita kunokan, pura-pura yang kita klasikan, modern karena bansos. Tapi hal ini saya setuju dengan bansos. Bagaimana nunggu? Ini probiot yang pakai nunggu. Berapa? Probiot sane penelas sedikit yang singgilangon. Dan siapa yang pemberi bansos? Perlu yang jelaskan sedikit tentang prabeo. Kami dari panitia menganggarkan prabeo daripada karyo, baik dari fisik maupun nanti di upacara, itu kurang lebih 600 sampai 700 juta rupiah. Itu berasal pertama dari iuran krama pemaksan. Setiap krama pemaksan dikenakan iuran wajib dan tidak ke jaton. Rasa tanggung jawab ini adalah warisan pada leluhur kami. Itu kena 1 juta per kakak. Kemudian ada dana punya yang sangat antusias karena krama kami di pemaksan Singgilangon ini sangat bersemangat sekali. Jadi dana punya kami mengalir terus dan ada tentunya ada bantuan dari pemerintah. Seperti itu. Ya, teman-teman, berarti pengelasan berbio Astung Karo nanti cukuplah sampai 600 juta sampai menutup dari prekio ngawit sampai penelasan sampai selesai. Dan tiang dari tim lokalan tadi juga mendana punya berupa kayu kesiwo yang sudah tiang aturkan. Ring ida batara susu dikiring Singgilangon rumah dak domodi sarang sami ngemulih ke rahayuwa. Tak kira manggu? Ya manggu, suk semua di galah becik sekali makin. Kita, satu hal lagi, ya, lebih lagi. Di saat upacara karyo, puncak karyo kami, Budok Liampang, 15 Desember 2021 ini, kami akan ngulamin semua persemetonan beliau, baik dari Gulingan Gede Mengui, dari Kebon Kuri, dari Ida Ratu Yang Sakti Ring Pemaksan Hotel Bali Beat, juga mengulam dari Tanjung Bungka. Teman-teman dan sahabat lokalan tahu, mengulam itu artinya mengundang. Dan ketika puncak karyo, dari Ketua Panitia, dari persemetonan yang Singgilangon akan mengundang persemetonan-persemetonan beliau untuk hadir nyaksian upacara pemelas masang Ida Batara Susu Nikirin Singgilangon. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan, beliau mempunyai hal yang lain dan tiada lain. Beliau bersama tim lokalan yang berada di Singgilangon menciptakan yaitu berupa taris baris, dari baris yaitu berupa arogan. Arog itu adalah berupa cerurit, cerurit besar yang tajam sekali yang digunakan untuk nyamleh. Beliau juga mengundang persemetonan-persemetonan beliau yaitu Ring Singgi dan Ring di Kebon Kuri dan Ring di Mengui meminjam penjenangan yaitu berupa arogan dan akan dijadikan tari baris arogan yang satu-satunya diciptakan di Singgilangon bersama beliau dan bersama tim lokalan Riki Ring Jagat Singgilangon. Panggung, demikian wawancara Titian Riki, Renggalah Sekedi Becik Sekedi Mangkin. Titian dari tim lokalan Bali, terima kasih yang ucapkan kepada Ida Batara Susunan Riki bersama Ida Dane, bersama pemangku dan bersama pelingsir sudah diizinkan untuk meliput Renggalah Becik Sekedi Mangkin. Dan demikian wawancara dari tim lokalan Bali. Astung Karo, edukasi dan tujuan dari tim lokalan Bali adalah kita memperkenalkan kembali kepada regenerasi selanjutnya yang berada khususnya di Singgilangon, yang berada di Intaran dan secara luas yang berada di Sanurun dan di Denpasar. Ini adalah kisah cerita yang perlu kita perkenalkan kepada anak-anak muda dan perlu kita edukasikan kepada anak-anak muda kita khususnya di Sanur, di mana tuan sesunan kita, gimana kisah sesunan kita. Dan Astung Karo, jawabannya tidak kuni, tapi jawabannya pasti berupa dasar dari narasumber terpercaya oleh pelingsir di Kiring Singgilangon. Demikian channel YouTube Lokalan Bali ini. Dan teman-teman dan para sahabat lokalan, ingat like, komen, dan subscribe-nya untuk semangat dari tim kami berkarya meng-up lokalan-lokalan Bali kita, meng-up lokalan-lokalan Sanur kita, agar kita bisa perkenalkan kepada regenerasi selanjutnya. Ganaskan lokal. Om Santi, 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 Om.